Ria Irawan meninggal setelah bagikan momen romantis ulang tahun pernikahannya. Ria Irawan meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker getah bening yang dia derita. Kabar duka ini disampaikan oleh saudarinya, Dewi Irawan, kepada sejumlah teman artis yang kemudian membagikan hal ini di media sosial pada Senin 6 Januari 2020. Warganet pun langsung menuju media sosial untuk mengungkap rasa duka cita, termasuk dalam kolom komentar di unggahan Instagram terakhir milik Ria Irawan. Unggahan terakhir Ria Irawan ini bertanggal 23 Desember 2019, sekitar 2 minggu sebelum ia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Istimewanya, unggahan ini berisi momen spesial dan kenangan manis bersama sang suami, yakni ulang tahun pernikahan mereka. Dalam unggahan tersebut, Ria Irawan membagikan ulang postingan sang suami, Mikey Wongkar. Di unggahan itu, keduanya tengah bercanda di instalasi Presiden Joko Widodo bersepeda. Dalam keterangan, lokasinya diketahui. Unggahan itu diambil di Bali dalam liburan mereka pada Desember 2019 lalu. Happy Anniversary 2019, tulis Ria Irawan dalam keterangan fotonya lengkap dengan emosen hati. Warganet pun ikut terharu melihat unggahan Ria Irawan ini. Mereka mendoakan yang terbaik untuknya. Selamat jalan perempuan hebat, surga untukmu, kata Tihats. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga husnul khotimah, kata Yuselin 3R. Ria Irawan menikah dengan Mikey Wongkar pada 23 Desember 2016 dengan sebuah prosesi yang sangat sederhana. Kala itu keduanya bahkan berboncengan naik motor menuju KUA. Bukan selebrasi besar-besaran, kala itu Ria Irawan dan Mikey memanggil tukang makanan keliling yang lewat sekitar rumah seperti es dawet, siomay, rujak, gado-gado, dan bakso. Mikey sendiri sebelumnya adalah asisten Ria Irawan sebelum mengikat janji sehidup semati. Mikey telah menemani Ria selama 12 tahun hingga akhirnya maut memisahkan mereka. Selamat jalan Ria Irawan. Itulah guys, akhir penghujung kehidupan di dunia Ria Irawan yang membagikan momen romantis bersama sang suami. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.